ada dua. Yang mana ikhwat, yang mana akhwat. Merah, pas. Berarti merah, yaudah. Tinggal tunggu. Rasain kamu hal. Gak ada air. Dalam siapa? Buruan, keluar! Kayaknya bukan suara Sobri deh. Waduh, suara Kak Alang. Udah lah, bilas lah, bilas lah. Mau mencari masalah lagi. Wah, gak lucu nih. Gak lucu nih, gak lucu nih. Kalau mati nih, gak lucu kan? Beneran mati. Waduh, mati aku. Waduh, terus gimana dong? Woi, dalam siapa? Adikam. Keluar. Kalang, sebentar Kalang, sebentar. Tapi Kalang air. Orang airnya mati. Kalang. Hah? Airnya mati. Aku dulu, Kak. Mati. Airnya mati. Oh, cek. Jadi kamu yang matiin torennya, pinter banget ya. Aduh, hah? Emang kenapa, ha? Emang enak, lagi enak-enak nyampok, airnya mati. Emang aku doang yang nyampok, santri-santri yang lain juga pada mandi. Yang penting kamu gak bisa mandi. Ini tuh di on. Off! On! Ini apaan sih? On! On! Ih, pegang ini. Itu kan berarti kamu. Enggak. Ya, kamu sih. Tuh kan ke arah off bukan on. Aku bilang satu sama Kaisa. Biarin aja, bilangin aja. Aku juga bisa bilangin kamu. Emang enak. Aduh, ini gimana nih? Kalau aku bawa ini, aku ketahuan dong yang matiin tornya, yang bikin copot. Air di dalam mati. Mati, airnya mati. Kau mandi ke? Setelah ke kelas, Haikal kemana lagi? Tak cari ya? Kemana? Mana rumah air? Gimana kalau kita numpang di santriwati aja? Kalang, hei, tolong dong. Aduh, pada ngantri apaan tuh? Biasanya kalau ngantri-ngantri itu berhubungan sama pembagian sembako gratis. Pengen banget juga ikutan dia. Siapa tahu aja orang dapur mah kebagian paling banyak karena paling capek. Aduh, santriwati, ayo dong. Itu ada apa kok rame-rame kayak gitu? Mau ngapain itu? Iya nih Kak Atika, katanya itu airnya mati. Wah. Ini mah kalau kayak gini kelamaan kita. Robos air depan aja. Ayolah. Riwati. Kita boleh minta air enggak? Kita mati. Iya, air kamar mandi kita mati. Minta ya. Aduh. Ayo. Stop! Ulala. Ada apa nih ngumpul-ngumpul gini? Mau demo? Hah? Air mati. Aduh, minggir. Aduh. Assalamualaikum Ustaz Musa. Waalaikumsalam Ustaz Zubaida. Ada apa ya? Begini Pak Ustaz. Mau tanya sebenarnya ada kejadian apa di tempat santriwan? Masalahnya ini ada beberapa santriwan pada datang ke tempat santriwati pada bawa ember mau minta air, katanya mau mandi. Oh.
Ya Allah, jadi kalian semua belum pada mandi nih? Belum, Ustadz. Gimana mau mandi, Ustadz? Airnya aja mati, nggak tahu kenapa tuh. Ulala, pantesan deh tadi hawar-hawar buat dari Medan. Kenapa ya? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah. Sebentar, kamu kayak udah rapi banget nih pakai seragam. Wangi lagi. Udah mandi ya? Maaf, afwan bin halafu, Pak Ustadz. Yeah. Saya setiap sebelum sholat subuh selalu mandi duluan. Alhamdulillah. Kalau gitu sekarang saya Ustadz Musa yang baik dan santun. Saya mau ngecek dulu kira-kira kenapa air ini bisa mati. Dan untuk Ustazah Zubaidah, ya, saya minta tolong air yang ada di santriwati dibagi rata dengan para santriwan supaya mereka bisa mandi. Siap, Pak Ustadz. Pokoknya Ustadz Zubaidah siap melakukan apa saja buat Ustadz Musa. Buat pesantren Kunanta maksudnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, tereng. Ya, pakai. Pakai aja. Sedaun sih, sedaun. Darurat, laksanakan. Capek, masuk dalam. Iku darurat, pakai aja lah. Ya, abang mau ngecek dulu kenapa iku mati airnya ya. Tiga, dua, tiga. Aduh, saja masalahnya di pesantren. Sekarang air gak ngalir. Ondeh mandeh, pantas saja indak ngalir airnya. Hah? Patah ternyata. Copot. Iya. Kira-kira siapa pelakunya ya? Nyopotin jatuh air sendiri. Waalaikumsalam. Iki Haikal. Kal, emangnya nopo sih kak, ada apa? Tahu? Orang aku lagi mandi, kerannya dimatiin, nyalain. Jadi copot nih gara-gara siapa? Orang kami gini-giniin yuk. Masuk, kamu. Masuk, bodoh. Stop. Wow. Magic, jangan man. Jangan man, ya enggak kal. Iya dong man, aduh mati aku. Sobri, kenapa sih? Kan Lukman laporin supaya Haikal dihukum, bukan kamu. Oh, aku tahu. Sobri, kamu juga takut disalahin kan? Kalau aku perhatiin, iki salah bersama. Kerannya copot karena Haikal ambil Sobri. Iya tuh? Iya, jadi kita nggak boleh laporin ke Ustadz Musa. Kalau kita salah satu ada yang laporin, kita dihukum bareng-bareng loh. Bisa kawan. Betul, tenang ketemu. Jadi kita semua janji ya, kita semua nggak boleh laporin hal ini ke Ustadz Musa. Oke. Pada dihukum sama-sama. Dan juga kamu nggak boleh ngebohong. Iyalah kita nggak boleh bohong. Kalau kita bohong, kita juga yang kena hukum. Bener. Ya enggak? Yuri kita duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kal, matamu masih perih ya? Udah tahu airnya mati. Mana sih? Sisi kal, kata simuku, iki jenis wapi tenan. Ikut aku aja, yuk. Ayo terus itu. Terus lihat di bawah sana. Yo, Tisi. Yo. Stop. Ini kok ember diisiin air dah. Sembakonya mana, Neng? Pembagian sembako kok. Iya, pembagian sembako. Mana? Loh, ala pak. Sembako apa, toh? Wong ini tuh lagi mau ngisi air. Soalnya di tempatnya santriwan itu airnya mati. Makanya minta kesini. Apa? Ya, alo, Tika. Jadi, cuman bagi-bagiin air doang pakai ember. Hei, alam positi. Ya Allah, ketahuan begitu mpo ngapain maka ikut-ikutan ngantri. Kerjaan mpo juga masih banyak banget, ono di dapur. Assalamualaikum.
salam. Heram. Gini kan enak. Magic. Sabri, kayaknya enak tuh sok. Keramas di keran. Ya kan? Teman-teman ya. Jangan. Kenapa? Kamu tunggu sini. Kamu jemur sampo, oke? Nah, udah deh, udah selesai. Masih ada sampo lagi. Kurang bersih. Lagi. Masih ada sih. Cepetan Kak, tuh lama tenan kabur santriwati dateng. Sobri, lagi sob, yang banyak sob, yang banyak. Sobri, ngapain kalian? Kabur! Kejar kalau bisa. Ampun dah, kirain mengantri apaan? Kagak taunya cuma ngantri ngangkutin air. Kebangetin dah. Kerjaan kita juga banyak banget. Kerjaan sama bisa. Di mana ini otaknya ya Allah. Awas ya. Tak kalau ketemu posisi Aulan. Allah ya Allah ibadah. Hati ya. Jangan lewat batas ya. Ini punya siapa ini? Aha, nih, Malih nih, antum. Ayo buruan. Ini punya siapa? Ah, Tatang, ayo. Ayo apa-apa hati antum. Buruan, buru-buru. Ini punya siapa? Ah, sini. Oh, antum nih. Ayo. Mas buru-buru. Saya mau mandi, gatel. Ini punya aku. Minta. Tuh kan, tumpah. Terus gimana nih? Balik belakang lagi, nungguan ngantri lagi. Cepetan belakang sana. Ya. Allah Akbar. Ya, ayo deh. Udah buruan. Aduh, enggak bisa tertib banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Muklis ahli keamanan. Oi, Pak Ustaz. Ada apa? Cie 23. Kecenya? Ambo mau laporan, Pak Ustaz. Lapor apa? Asalmu asal, kenapa air kita enggak mengalir di pesantren, Pak Ustaz? Ulah. Kenapa tuh? Masalahnya itu, Pak Ustaz. Kerannya copot. Gimana mau ngalir pesantren gitu? Sini. Oh. Pantesan air dari tandon enggak ngalir. Copot. Iya. Kura-kura siapa yang kira-kira? Kira-kira siapa yang nyopotin? Tahu. Ngapain begini-begini kalau nggak tahu? Langsung aja ngomong nggak tahu gitu. Ngapain mikir dulu, Pak Ustaz? Udah, gini. Saya perintahkan Bang Muklis untuk beli kerannya sekarang juga. Di mana, Pak Ustaz? Ini material kali. Siap! Ini kok... kerannya bisa copot ya? Copot sendiri? Apa ada yang nyopotin? Harus saya selidiki nih. Enak banget sih pakai daun ini. Sampah tuh. Ini daer nih. Wah, enak banget sih pakai daun lah. Assalamualaikum. Kalau tungguin kita kalah. Apaan sih? Soal air yang mati. Soal air mati. Oh, yang bikin air mati tuh lu berdua. Itu kan urusan lo berdua, kenapa gue yang repot urusinnya sendiri? Kalang. Apaan sih? Dulu Kak Lang.